Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam cedot mania Indonesia. Dari saya Mas Gendon di channel Gendon Jaya Sport Indonesia, toko senapan angin terlengkap di Indonesia. Oke, sebelum kita review, saya mengucapkan banyak terima kasih pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih pada sahabat bediler semuanya yang sudah mensupport channel ini sehingga makin besar, dan insya Allah di 1000 subscriber ada giveaway aksesoris senapan. Tunggu aja giveaway-nya, dan silakan buruan di subscribe biar nanti langsung ada giveaway-nya, entah itu teleskop atau apa ya, nggak tahu saya. Yang penting di 1000 subscriber nanti ada giveaway spesial. Iya. Oke. Di depan saya ini ada senapan LDT laras dalam tabung. Oke, kita review. Ini sengaja saya depankan sini ya, biar ini kelihatan karena besinya agak kakatan. Ya, kita review dari mau yang mana, depan apa belakang. Oke, kita dari depan saja lah. Nah, kalau dari depan kan enak, kalau dari belakang kan enggak enak. Oke, di depan sini sahabat bediler sudah terdapat penutup laras ini variasi terbaru ya, dan juga senapan ini dilengkapi dengan drat untuk peredam, jadi bisa dipasang peredam dari yang kecil yang OD32 ataupun 38 juga sangat cocok. Kalau bonus pembelian senapan angin ini tak kasih bonus peredam yang super senyap yang besar OD38. Dan kita lanjut lagi bagian larasnya, ini menggunakan laras baja spesial, ini dari luar negeri kawan, dari Swiss atau Jerman kata Pak Bosnya. Soalnya larasnya senapan angin ini biasa dari luar negeri, akurasinya terjamin, di jarak berapapun juga oke, dan ini recommended banget buat sahabat bediler yang mempunyai pertanian atau kebun yang banyak sekali hamanya, bisa andalkan senapan angin ini untuk pembasmi hama. Dari mulai yang kaki 2 hingga kaki 4 dan juga kaki 1000 juga ada. Ya, siapa tahu yang takut sama kaki 1000 bisa ditembak pakai ini. Oke, kita lanjut lagi bagian larasnya, ini menggunakan panjang 50 cm, alur 12, OD14, dan cabangnya ini menggunakan yang OD22. Oke, dan juga ini terdapat apa namanya, kalau di kejeluk itu pisir ya, ini variasi, kalau yang nggak mau pakai tele bisa pakai ini. Nah, ataupun juga bisa buat variasi saja, ataupun yang nggak suka di depannya ada moncongnya ini bisa dilepas, di sini ada kunci, ada bautnya yang menggunakan kunci L yang untuk melepasnya. Dan untuk tabungnya ini sangat keren sekali kawan, senapan ini dilengkapi dengan pelindung tabung supaya kalau jatuh itu tabungnya tidak kenapa-napa, tidak
bengkok ataupun tidak lecet. Lindung tabungnya ini sangat keras sekali, dan ini menggunakan tabung padat ya kayaknya. Ini tabung padat, ukurannya itu 460 cc, pengisiannya 2700 PSI, aman manometer. Takutnya kalau 3000 ke atas nanti senapannya cepat rusak ataupun tabungnya pun juga bisa meledak. Oke, kita lanjut lagi. Bagian sisi kanan senapan angin ini dilengkapi dengan pengisian mini coupler. Ini mini coupler cocok untuk semua jenis pompa PCP, dari mulai pompa mini yang harga 500 kalau di Gendon Jaya Spot, ataupun pompa Agia yang harga 800 juga, ataupun kompresor juga yang belum otomatis, itu bisa juga langsung colok, langsung isi, mantap sekali. Yang otomatis juga ada, dan untuk yang besar juga ada kawan. Itu yang terbaru kata Pak Bosnya itu pompa kompresor yang super besar, kayak apa namanya, genset, kalau tahu genset apa ya, genset jual pop es. Ukurannya segitu, tapi ya agak besar dikit lah kalau pompa PCP nya Oke, senapan angin ini juga dilengkapi dengan manometer yang nggak kelihatan dari tadi manometernya. Manometernya terdapat di sebelah kiri, setara dengan ini, dengan mini coupler, cuma mini coupler di kanan, manometer di kiri. Dan untuk rail mountingnya ini menggunakan yang pikat ini ya. Ini menggunakan yang pikat ini. Ini bisa pakai pikat ini ataupun bisa pakai biasa. Sebenarnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang ketinggian rail mounting atas ini bisa dicopot juga. Kalau yang enggak mau ketinggian, ini bisa dicopot, terus delennya ditaruh bawah sini. Ini rail mounting yang bawah ini ukurannya 13, jadi cocok untuk semua jenis teleskop, termasuk sub yang harga 250 sampai teleskop Markol yang harga 950. Itu tergantung pilihan Anda. Kalau mau yang jenis telenya, langsung saja hubungi adminnya sekarang juga. Banyak sekali telenya, dari harga segitu sampai sekian. Ada juga yang harga 3 juta, kami pun ready juga tele harga 3 juta, 5 juta, ataupun 10 juta ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang aku suka. Chambernya ini menggunakan chamber full CNC. Ini grafilannya halus sekali. Nah, mantap sekali ini full CNC ya. Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever tentunya, seperti biasa. Dan juga terdapat ini ya, apa namanya, setelan picunya yang mau nembak atau enggak mau nembak. Kalau di ini, kalau didorong sini itu nembak kawan, didorong ke kiri itu mau nembak, kalau didorong ke kanan itu mengunci, jadi mantap sekali. Dan yang bingung pakai ini atau yang terbiasa pakai cancel kokang, kami juga menyediakan cancel kokang di sebelah kiri. Jadi tarikannya di kanan, cancelnya di sebelah kiri.
Cara mengancalnya itu mudah banget kawan. Tinggal ditaruh sheet lover, kancelnya di apa? Ditahan ini. Tekannya sambil dilepasin pelan-pelan, nanti akan terkancil sendiri. Kalau masih laku bisa menggunakan ini. Dan picunya ini. Oke, untuk tekannya seperti biasanya ini masih menggunakan tekan match. Tekan match dengan variasi terbaru. Rata-rata itu kalau predator itu menggunakannya tekan match. Kalau pakai yang trigger klasik itu biasanya PCP yang harga 2 jutaan, bahkan ada yang FFQN juga ada pakai trigger klasik. Oke, yang belum tahu senapan ini namanya Uki Warrior. Nah, Anda jangan mengira bahwa di sini ada pelurunya seperti senapannya tentara ya. Tapi di sini hanya variasi saja untuk pegangan agar Anda saat menembak itu sangat nyaman. Jadi mau berburu sampai kapanpun juga makin betah. Ini hanya variasi, kalau yang nggak suka bisa dicopot. Kuncinya menggunakan kunci L, ini terdapat di kanan ya untuk menyopotnya. Oke, kita lanjut lagi. Hand gripnya ini menggunakan hand grip ori sangat lentur seperti biasa andalan di Kendon Jaya Sport. Hand gripnya selalu original dari bahan-bahan semua, dari depan senapan sampai belakang senapan ini menggunakan original semua, nggak ada yang KW. Dan untuk setelan powernya kami sudah sediakan di sini. Nah, ini selain power lipat, ini juga terdapat setelan powernya di luar. Kalau seperti Mameo kan di dalam, itu agak sulit. Kalau ini kan tinggal putar. Oke, mudah sekali kawan. Dan untuk power lipatnya, ini seperti biasa ya, andalan dari Predator Uki Warrior. Menggunakan power lipat yang tentunya cuma diginiin, ceklek, sudah bisa dilipat. Oke, kita lanjut lagi ke belakangnya yang paling terakhir. Senapan angin ini dilengkapi dengan sandaran baru karet original yang sangat empuk. Oh, bukan karet cuman. Oh iya, ini. Ini juga bisa dilepas, ini ada kunci L-nya yang mau dilepas atau dipetelin semua juga bisa, sangat aman sekali. Oke, ini juga ketinggalan tempat magazine dan single shoot. Oke, dan untuk harga senapan angin Uki Warrior ini adalah 6 juta rupiah. 6 juta saja sudah mendapatkan bonus-bonus. Dan untuk pemesanan sampai tanggal sebelum tanggal 15 ataupun sebelum dari terakhir itu, hari terakhirnya tanggal 15 ya, nanti saya kasih harga spesial dari sekarang sampai tanggal 15. Harganya cuma 5.500.000 rupiah. Jadi kalau pengiriman di atas tanggal atau pemesanan di atas tanggal 15 itu harganya dikenakan 6 juta. Tapi kalau pesannya sekarang sebelum tanggal 15 itu harganya cuma 5.500.000 rupiah. Jadi potongannya 500.000, lumayan bisa buat beli tele ataupun bisa buat bayar ongkirnya. Oke, itulah review dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam sejahtera, salam olahraga, salam Jedor Mania Indonesia. Mantap.